Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman melepas peserta jalan santai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-67 dan HUT Republik Indonesia ke-72 tahun 2017. Turut hadir dalam kegiatan pelepasan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Tim Menggerak PKK Kabupaten Banjar, dan Dim 1006 Martapura, perwakilan Kejaksaan Negeri Martapura, perwakilan dari Polres Banjar, para asisten, staf ahli, serta beberapa kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Banjar sangat mendukung dengan kegiatan ini. Selain menyemarakkan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Banjar dan HUT Republik Indonesia, kegiatan dalam bentuk olahraga juga sangat diperlukan, mengingat pentingnya kesehatan bagi kehidupan kita. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Banjar dan HUT Republik Indonesia, Haji Masruri, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ratusan warga menyambut antusias kegiatan jalan santai tersebut. Dan tentunya dengan door prize yang telah disediakan oleh panitia, diantaranya kipas angin, handphone, sepeda, lemari es, dan bingkisan menarik lainnya. Rute jalan santai tersebut diawali dengan pelepasan peserta oleh Bupati Banjar di halaman kantor Bupati Banjar menuju Jalan Ahmad Yani, kemudian masuk ke Jalan Keraton hingga Jalan Pangeran Abdurrahman, kemudian dilanjutkan menuju Jalan Batuah, serta kembali finish di halaman kantor Bupati Banjar. Syaukani Mustaqim, Intan TV Kominfo Banjar melaporkan.